warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta Aitinglicious dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ogah pusing urusan jodoh, Ayah Rozak membeberkan keinginan Ayu Ting Ting usai putus dari Aditya Yusman. Terjalnya kisah cinta pedangdut Ayu Ting Ting rupanya tak membuat biduan asal Depok ini berkecil hati. Alih-alih meratapi nasib sedihnya, Ayu Ting Ting mengaku ogah memikirkan kegalauan yang sering terjadi pada kehidupan percintaan. Sebagai seorang tulang punggung sekaligus janda beranak satu, Ayu Ting Ting dituntut untuk bisa kuat menghadapi semua cobaan yang datang silih berganti. Hal ini jelas terlihat dari keceriaan Ayu Ting Ting yang kerap dia pertontonkan di hadapan fans serta keluarga. Di sisi lain, kekuatan Ayu Ting Ting ini tak lain terjadi karena Ayu Ting Ting tak bisa melupakan ayah, ibu, dan anak semata wayangnya. Terlebih untuk saat ini, Ayu Ting Ting juga hanya ingin memikirkan kebahagiaan keluarganya. Dia sekarang lebih milih bahagiain keluarga apalagi Bilqis. Dia utama pasti keluarga, kata Ayah Rozak seperti dikutip dari kanal YouTube Indosiar pada 24 Mei 2021. Lebih lanjut, menurut Ayah Rozak, putrinya itu memang terkesan jauh dari perasaan galau. Usai putus dari Aditya Yusman, Ayu Ting Ting dikabarkan sibuk dengan hobinya menonton hiburan serba-serbi K-pop. Dia mah emang selalu senang, apalagi sekarang dia kembali lagi ke hobinya dia soal Korea-Korea udah seru-seruan lagi, ucap Ayah Rozak. Meskipun begitu, saat ditemui di tempat berbeda, Ayu Ting Ting mengaku dirinya tak ingin buru-buru menjadi pendamping hidup. Pelantun lagu Sambalado ini juga mengaku dirinya selalu membuka hati bagi siapapun yang ingin dekat dengannya. Ia balik lagi, manusia cuma bisa berencana, Allah yang menentukan semua. Maut, jodoh, rezeki, kata Ayu Ting Ting. Sepertinya Ayu Ting Ting tak ambil pusing soal urusan jodoh karena ia sudah pasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.